kita sudah memasuki suasana yang berbeda dan tampil beda sepertinya ya. Ya, kita sudah memasuki bulan Desember, berarti semuanya serba merah, putih, hijau, seperti pohon Natal ya. Iya benar. Kita juga sudah melihat ya bagaimana juga pohon Natal sudah mulai bertebaran di mana-mana. Bertebaran? Maksud saya itu berterbangan. Tapi bukan terbang. Sudah mulai berdiri menunjang tinggi. Oh, gitu sih? Betul kan? Menunjang tinggi, menunjang ketinggi. Oh iya bukan. Maksudnya pohon Natal sudah banyak berdiri menjulang tinggi. Ya, berwarna-warni ya. Dimana semuanya pasti dengan penuh sukacita sudah banyak mempersiapkan segala sesuatunya di bulan yang berbahagia ini. Dan saat indah kita juga menyapa seluruh jemaat Tuhan di minggu ini. Tentunya semuanya diberkati dan semakin dahsyat di dalam Tuhan. Dan di bulan Desember ya, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Berikut juga kami akan informasikan untuk acara Natal kita di tempat ini. Adapun Christmas Celebration akan diadakan pada hari Kamis 24 Desember 2015, yang pada awalnya pukul 10 pagi akan dimajukan menjadi pukul 9. Ingat bahwa ibadah Christmas Celebration akan diadakan dua kali ibadah, pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore, bertempat di Geraha Mazmur 21. Dan juga ibadah Natal yang diadakan keesokan harinya di hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 pukul 9 pagi bertempat di Geraha Mazmur 21. Adapun tema Natal kita di tahun 2015 ini adalah Kristus akan bercahaya atasmu. Tema ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, informasi berikutnya sepertinya kita harus sedikit berubah gaya atau stylenya karena kita akan menyapa. Kita mulai aja dulu ya. Ya. Hai adik-adik semuanya. Wah, senang sekali ya adik-adik. Di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal. Nah, kakak mengajak untuk adik-adik bisa mengikuti Natal khusus untuk anak-anak atau Natal anak yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 Desember 2015. Pada pukul berapa kak? Jam 3 sore. Jangan lupa ya jam 3 sore. Bertempat di Geraha Mazmur 21. Dan tema Natal kita yaitu hidup sebagai anak terang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa ya untuk mengajak anak-anaknya. Dan bagi yang punya adik atau juga tetangga yang masih anak-anak, ayo ajak untuk bergabung di Natal Anak ini di tanggal 19 Desember 2015. Ya jemaat Tuhan, tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya tahun yang baru 2016. Alangkah indah dan baiknya kalau kita boleh mempersiapkan setiap langkah kita menyongsong datangnya tahun 2016 dengan mempersiapkan diri menerima impartasi dari Tuhan. Saudaraku, kami ingin informasikan kepada saudara untuk bisa mengikuti ibadah impartasi awal tahun yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 pada pukul 9 pagi dan juga pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore bertempat di Geraha Mazmur 21. Adapun tema kita di tahun 2016 adalah Rise and Shine, Bangkit dan Bercahayalah. Dan saudaraku, mari bersama-sama kita mengikuti ibadah impartasi awal tahun ini. Next info, foto kontes Instagram. Foto kontes? Iya. Oh, belum tahu ya? Ini kan lagi ada foto kontes nih di Instagramnya gereja. Oh, mau ikut? Mau ya? Iya, mau. Bisa sih, tapi ngomong-ngomong udah terlibat komsel belum? Komsel udah kok. Oh, udah ya? Yeah. Nah, karena memang foto kontes ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah terisap dalam komsel. Nah, caranya mudah. Foto ramai-ramai per komsel, kemudian bertemakan Natal. Jangan lupa ya, bertemakan Natal. Kemudian fotonya itu di-upload ke Instagram dan di-tag ke Instagramnya gereja, yaitu sam21_church. Nah, bagi yang mau ikutan, ayo segera ikutan. Karena pengumpulan foto ini dari tanggal 1 Desember sampai dengan 13 Desember 2015. Nah, masih lama kan? Masih ada waktu untuk bisa ikutan foto kontes ini. Wow. Masih bisa cari-cari ide ya? Iya betul, bersama dengan komselnya. Siapa tahu Anda pemenangnya. Amin. Ah, kamu jadi pemenangnya kan? Iya, dan bagi saudaraku jangan lupa juga untuk mengikutinya. Siapa tahu juga Anda juga pemenangnya. Nah, bagi yang ingin menerima atau membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai foto kontes ini, bisa melihatnya di Mading Lantai Dasar atau juga dengan memfollow Instagramnya gereja, yaitu sam21_church. Dan sekali lagi saya ingatkan, ayo kita ikuti
untuk foto kontes ini di Instagramnya gereja. Siapa tahu juga Anda pemenangnya. Worship Night with Joshua Generation akan diadakan pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, pukul 18.30 bertempat di Geraha Mazmur 21. Yuk, bagi kamu yang masih muda-mudi, mari kita bermalam minggu bersama Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan bersama dengan tim Jogas. Dan alamilah terobosan dan jamahan Tuhan lewat ibadah di Sabtu ini. Jadilah generasi yang berbeda, anak-anak muda yang dipakai Tuhan, yang menyembah Tuhan lewat terobosan. Ya jemaat Tuhan, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan di minggu ini. Dan saudara, kami beritahukan juga bahwa info jemaat saat ini dapat diperoleh dalam website gereja kita, yaitu info mengenai ulang tahun, mengenai pernikahan, kemudian juga doa syafaat dan lain sebagainya, bahkan makmur sepekan dapat diperoleh dalam website gereja kita, yaitu di www.sam21successful.com. Dan di saat yang terindah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan mendengarkan kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, dahsyat.